Oke, pada video kali ini saya akan memberikan tips mengatasi situs ini tidak dapat dijangkau pada Google Chrome, padahal koneksi internet baik-baik saja. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita buka aplikasi Play Store. Kemudian kita cari di sini Google Chrome. Kemudian kita lakukan update pada aplikasi Google Chrome. Biasanya itu masalah pada aplikasi Google Chrome yang error. Jadi kita lakukan update. Jika sudah diupdate, selanjutnya kita buka pengaturan. Kemudian kita cari pada bagian aplikasi. Kemudian kita cari aplikasi Google Chrome ya, disesuaikan dengan tipe HP-nya. Nah, ini dia. Lalu kita klik pada bagian penyimpanan. Kemudian kita klik hapus data. Kemudian kita pilih pada bagian kelola ruang. Nah, jadi di sini kita hapus semua data dan kosongkan ruang. Hapus data situs, lalu kita klik OK. Kemudian kita pilih hapus semua data ini. Maka aplikasi dari Chrome akan berjalan kembali. Ketika kita buka, kita lanjutkan. Kemudian kita buka lagi. Kita cari. Maka dia akan berhasil terbuka. Jadi masalah tadi itu ada pada aplikasi browser dari Google Chrome yang error. Kemudian kita lakukan update agar aplikasi tersebut berjalan normal. Hal itu biasanya terjadi karena ada bug pada aplikasi Google Chrome ya. Oke, semoga tips ini bermanfaat. Sampai jumpa pada tips selanjutnya.